Salah satu penyumbang gol tercepat jebolan Ajax Amsterdam akan membela timnas Indonesia. Striker Persib Bandung Ezra William menjadi pencetak gol tercepat di turnamen Piala Menpora 2021 sejauh ini. Rekor itu ia dapatkan setelah merobek gawang Persebaya Surabaya dalam laga babak perempat final di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Pemain binaan Akademi Ajax Amsterdam itu hanya membutuhkan waktu 38 detik untuk membawa Persib unggul 1-0. Ezra William berhasil melepaskan tendangan melengkung ke pojok kiri atas gawang Persebaya. Dengan catatan itu, gol cepat Ezra William menggeser gol tercepat yang sebelumnya dipegang oleh Alsan Sanda, pemain Bayangkara Solo FC. Alsan sendiri mencetak gol pada menit kedua lebih 12 detik dalam laga melawan Borneo FC. PSSI melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi memastikan bahwa Ezra William dapat membela timnas Indonesia. Hal ini sesuai FIFA melalui komitmen status pemain mengirimkan surat kepada PSSI pada hari Senin lalu. Yunus Nusi bersyukur proses administrasi Ezra William akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan cepat ditanggapi oleh FIFA. Dengan terselesaikannya proses administrasi, alih status Ezra William, PSSI mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada FIFA dan pihak-pihak terkait yang telah membantu hal ini. Ezra William berhak memiliki kesempatan membela skuad timnas Indonesia di turnamen apapun. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar dunia olahraga dari tanah air. Dan kalau Anda sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih dan salam olahraga.